Kita struggle sama porn 20 tahun. Udah pelayanan masih struggle. Sampai di level tuh parah banget. Sampai error. Saya tetap berdoa tuh gak berani tutup mata. Kenapa kan kau tutup mata? Adegan-adegan itu muncul. Hancur bener. Kalau ngeliat perempuan gak bisa bener kepala saya. Dia pakai baju lengkap padahal. Cuman saya telanjangin di kepala saya. Gimana bisa merdeka? Kebenaran. Truth shall set you free. Makanya baca Alkitab itu, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Kalau cari pembenaran, jeleknya apa? Lu dapat. Barang siapa mencari, pasti mendapatkan. Pasti ketemu. Ada aja. Daud Yonatan lu pikir gay. Ya kan, itu menurut lu kan? Kenapa? Karena lu cari pembenaran. Pasti ketemu. Itu jeleknya. Tapi apa pembenaran akan selamanya membuat kita terbelenggu? Cuma kebenaran yang bisa memerdekakan. Makanya Yesus bilang, apa? Yo, live in the truth. Follow me. Be free. Amen. Dan jawaban mereka, apa kami adalah keturunan Abraham? Kasarnya gitu, gue Kristen dari lahir. Itu bahasa kalau konteks kita sekarang. Gue adalah pendeta. Terus kenapa? Tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Merdeka dari apa? Kita gak pernah terikat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Dan budak gak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu dan apabila saya, kata Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Dan gak ada kemerdekaan ini sangat counterintuitive than obedience. Jarang orang yang lihat obedience sebagai kemerdekaan. Padahal kata Yesus itu justru kemerdekaan. Saudara, saya nggak harus setia sama istri saya. Saya mau setia sama istri saya. Kenapa? Saya mengasihi dia. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan percayakan dia. She's way out of my league. Pronunciation-nya apa lah? Way out of my league. Saya kan dulu ngeliat Citralen, Taman Anggrek, Supermall. Karena kalau lihat saya sama istri saya, semuanya, kalau lihat yang ngkong-kong lah itu gini. Cowoknya pake pelet, apa sih? I know that look. So weird. I know, she's well out of my league. Dan itu yang saya terus sadarkan diri saya tiap hari. And she's there from the start ketika saya project. Sampai hari ini pun sama. Di mata dia sih bukan siapa-siapa. Dan itu membantu saya. Kalau enggak, wah, gampang untuk dia semua. Bukan semua pujian dan semua undangan dan semua. Gampang. Tapi apa? Sekali lagi, kemerdekaan yang membantu kita untuk melakukan untuk Tuhan mau. Dan belajar untuk menginginkan yang kita lagi lakukan. Saya belajar dari orang yang tadinya gak suka olahraga dan gak suka makan sayur. Dia melakukan dulu apa yang dia masuk ke awalnya. Awalnya dia mulai melakukan apa yang dia mulai sukai, apa yang dia lakukan. Belum sampai di level udah gak bisa kalau gak melakukan. Ya lu orangnya sangat-sangat gila-gila olahraga. Sampai kalau nyari hotel tuh nyari ada gym. Wow. Lu gak bisa libur gitu. Sekali-sekali gitu. Udah lah. Kenapa sih musuh olahraga gitu? Kayak udah jadi bagian dari diri. Kayak misalnya pernah ketemu orang yang gak bisa gak baca kita. Mana-mana bawa kitab, lagi-lagi chill, lagi di mana foto masih ada kitab. Gak bisa gak bawa kitab. Maybe itu Kristen. Kristen itu kayak gitu, persimpangan. Ya. Yang terakhir sudah, ada suka cita? Soal terakhir. Yang terakhir adalah serupa dengan Yesus Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus supaya jadi sama seperti siapa? Sama Yesus. Waktu Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Bukan pilihan ini. Waktu Yohanes 3 ayat 10, maju dikit, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak setan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Tuhan. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. So hatred in Christianity, it's intolerable. Makanya apa dia kan? Bukan apa
terpaksa dia akan terus perintahkan kita untuk memaafkan, mengampuni. Karena kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga mengampuni kita. Kita akan dimaafkan.